Ada ketakutan gak sih lo gak bisa balik ke diri lo sendiri? Dengan lo mendalami karakter seperti itu, lo sampai ke kehidupan sehari-hari lo gitu lo. Dek! Jadi Arya ke? Oh iya? Iya. Gak demen gue, ngobrol sama gue tetap jadi Aldebaran. Gitu. Jadi ya udah lebih hati-hati aja semuanya. Lebih hati-hati karena gue ngelakuin apapun nanti jadi berita yang salah gitu. Gue nggak pernah mau menunjukkan, makanya mohon maaf banyak yang tanya kenapa sih jarang posting sama istri sama anak, khususnya Andin sih. Tokoh Andin tuh orang yang wanita yang sangat sabar banget. Gue mau jadi laki gue ada cewek kayak gitu mah, aduh di mana dia, di mana orang kayak gini. Iya penyayang. Ada ketakutan gak sih lo gak bisa balik ke diri lo sendiri? Dengan lo mendalami karakter seperti itu, lo sampai ke kehidupan sehari-hari lo gitu lo? Enggak sih, sejauh ini sih alhamdulillahnya ini ya pak, balik-balik aja gitu, balik-balik aja gitu kan. Cuman mungkin baliknya gak cepat, baliknya gak cepat gitu aja gitu. Kadang kayak manajer gue waktu itu nginep, terus gue datang, terus gue duduk. Manajer gue cuman yang, Dek! Jadi Arya ke? Oh iya? Gak demen gue, ngobrol sama gue tetap jadi Aldebaran. Itu kadang, emang iya ya? Gue jawabnya gitu lagi, emang iya ya? Ya udah sih, bentar lagi gue juga lagi syuting. Gue cuman gitu. Ya udah, bentar lagi kan gue juga mau syuting ini. Ya udah, nanti kalau gue udah kelar syuting baru besok paginya baru manajer gue story. Nah ini baru Arya. Besok pagi sebelum syuting, nah ini baru Arya. Tapi memang yang namanya karakter itu sih emang nggak ini ya, karakter itu memang nggak gampang untuk diciptakan kalau menurut gue. Iya kan, karakter itu kan emang gimana ya, apalagi sampai orang-orang yang benar-benar kayak terpikat, kayak bahkan dia bisa nggak tahu nama asli lu siapa, dia cuma tahu Aldebaran. Yeah. Aldebaran gitu aja. Nah sampai mungkin ya, ini sekarang juga gue juga mau tanya sama lo nih, setelah berapa bulan sinetron ini dan menjadi, ada gak sih perubahan di lingkungan sekitar lo? Kayak misalkan orang-orang, misalkan perubahan lo sekarang yang lo terjadi, selain ya, ini ya perlu sobat ketahui nih ya, ini saya baru lihat nih ya, ada orang 1 bulan bisa mendapatkan 2 juta followers instan. Nah, ada selalu kak, 2 juta, 2 juta ya, 2 juta ya? 2 juta 1, iya, 100 ribu ya? 2 juta 100 ribu. Jadi, ada gak sih kayak perubahan di, apa namanya, di yang terjadi dalam hidup lo? Perubahan palingan sebenarnya kalau buat diri gue sendiri sih enggak, buat keluarga gue paling enggak gitu kan. Buat kerjaan makin banyak lah ya gitu. Buat kerjaan pasti berubah. Yang pertama. Kalau yang lain-lain sih mungkin kalau dari pertemanan sih enggak juga. Cuman yang ada lah beberapa orang-orang lama yang udah nggak ketemu, terus tiba-tiba ngabarin apa kabar dan segala macam bla 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 tuh ada gitu ya, mungkin karena apa namanya dulu juga nggak tahu guanya di mana, yeah, dan segala macam gitu kan. Mungkin karena sekarang lagi orang mungkin gua nggak tahu ya, mungkin di explore Instagram hampir muka gua semua mungkin gitu kan, jadi orang yang ini kan temen gue nih. Ini kan gini nih, iya, apa kabar dia nih gitu, baru dia nanyain kabar dan segala macam ya. Dan gue sih nggak pernah berpikiran yang aneh ya, karena gue orang yang jarang mengabarkan sesuatu gitu kan. Jadi mungkin ketika teman gue ngabarin gue ya, dia memang karena nggak tahu kabar gue aja. Gitu kan. Sekarang tahu, jadinya pas udah ngeliat, oh ini Instagramnya, oh ini dia DM gitu. Tapi gue bingung bro gitu loh, misalkan apa namanya kayak sekarang kan. Ikatan cinta itu nanti satu terus. Di mana-mana kan kalau lagi naik gitu kan banyak yang diwawancara pasti kan. Infotainment apa segala macam. Nah, ini gua agak kesulitan untuk melihat, mencari berita tentang elu gitu loh. Sebenarnya banyak, cuman kita hindari. Oh, memang. Karena yang pertama kasihan mereka datang ke sini waktunya nggak dapat. Kadang mereka datangnya nggak siang, Pak. Datangnya kadang-kadang sore menjelang malam yang memang lagi sibuk. Lagi sibuknya. Tambah lagi kita juga kan pasti mau istirahat gitu loh. Yeah. Kita lagi capek gitu-gitu kan. Terus abis itu
kadang mereka datang berbondong-bondong tanpa tanpa ngomong gimana-gimana, tiba-tiba mau wawancara nih ini bla 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 bla, dan pertanyaannya itu-itu aja. Oke. Okay. Pertama pertanyaan itu-itu aja gitu kan. Terus ditambah lagi ya lagi kondisi COVID dan segala macam gitu kan. Sebenarnya kalau mau datang sekarang lebih ke persetujuan dari kantor. Oh, okay. Kalau mau wawancara mah tinggal wawancara gitu kan. Nanti tinggal diaturin. Yang kemarin kenapa sempat kita komplain adalah nggak teratur ya. Jadi bingung. Di satu sisi adegan masih banyak, kita khususnya gua harus ngambil adegan. Kalau nggak diambil nanti utang-utang lagi. Iya benar-benar. Tapi di satu sisi gua nggak enak sama mereka yang datang. Nunggunya lama. Gua selalu yang maaf ya. Gua masuk. Maaf banget nunggu. Belum bisa ngambil sekarang, karena kan mereka juga nggak mungkin sebentar ngambil. Iya, bener. Kecuali mas 5 menit deh. Oke, nggak apa-apa 5 menit, gue hitungin 5 menit. Iya. Schedule gue juga pasti ngitung 5 menit ya. Iya. Dari sekarang ya. Cuman kan kalau misalkan nggak 5 menit itu, yang sini keganggu. Sedangkan misalkan gue ngambil syuting sama infotainment, yang sana nunggu. Iya. Terganti-ganti. Tim ya. Atas juga lagi nunggu, gitu loh. Ini ada 3 tim kan? 3 tim sekarang yang running, 3 tim ya? 3 tim running. Kan semua nginep di sini. Beda-beda, pecah-pecah. Maksudnya ini enggak semua di sini, ada penginapan yang sebelah gitu. Lo di sini? Iya, gua di sini. Memang dari kantor emang di ini ya. Di dulu Genta Buana juga gitu, Pak. Oh iya. Iya. Jadi gua kata, wah. Di Sodong. Di Sodong, terus kadang setelah di Sodong juga di kita syuting di Puncak di hotel. Ya udah, di tempat begini udah kita diginepin aja. Syuting di situ, nginep di situ, tapi yang namanya stripping ya seperti itu ya. Namanya stripping gitu. Makanya mungkin berita-berita yang lama aja sih yang ada. Iya. Karena ujung-ujungnya pertanyaan sama itu aja. Gimana perasaannya? Pernah nggak nyangka? Iya. Terus apa namanya? Gimana kok bisa menjadi tokoh Aldebaran? Gimana rasanya sekarang diidolain sama ibu-ibu? Pertanyaan itu aja. Dan ujung-ujungnya, gue paling nggak suka ketika ditanya. Gimana pasangannya? Terus gimana ini digosipin sama Manda? Gua kerja itu nyari karya, bukan nyari gosip. Kalau mau nanya itu jangan sama gua. Terserah mau nanya sama yang lain atau kayak gimana. Cuman kalau nanya itu jangan sama gua. Gua nggak akan pernah mau jawab. Takut. Yang pertama itu pertanyaan sensitif. Betul. Gua orang yang nggak pernah mau membuka keluarga gua. Nah. Gua nggak pernah mau menunjukkan. Makanya mohon maaf banyak yang tanya kenapa sih jarang posting sama istri sama anak, karena gue nggak mau memposting aja gitu kan. Keluarga gue ya bukan gue, keluarga gue bukan untuk umum. Benar-benar itu kalau gue gitu kan. Jadi itu kenapa gue jarang posting. Yang kedua, gue nggak mau jawab pertanyaan itu, nanti takut apa giring opini yang aneh-aneh. Iya sih, benar sih itu. Karena apapun yang gue kerjakan sekarang, ya gue selalu bersyukur ya. Alhamdulillah dikasih momen seperti ini. Tapi apapun yang gue lakuin sekarang itu bisa jadi sesuatu yang salah ketika gue menjawabnya salah. Iya betul. Ketika gue menjawabnya benar pun bisa. Bisa jadi salah. Gitu. Apapun. Berarti lo sekarang jadi lebih hati-hati banget dalam melakukan sesuatu. Hati-hati. Karena apalagi apa namanya, banyak yang mencari cara untuk menjatuhkan. Iya. Menjatuhkan ini atau menjatuhkan apapun itu gitu loh. Iya, benar. Gitu. Jadi ya udah lebih hati-hati aja semuanya. Lebih hati-hati karena gue ngelakuin apapun nanti jadi berita yang salah gitu. Khususnya apa yang gue lakuin dengan pasangan gue gitu. Iya. Amanda, gitu. Makanya lebih hati-hati aja gitu kita melontarkan sesuatu. Lebih hati-hati bersikap. Gitu. Betul. Ya karena memang kita di sini udah kayak keluarga gimana. Betul. Ya kadang kan namanya keluarga ceng-cengan wajar. Iya. Namanya keluarga kadang apa namanya main tabok wajar ya kan. Mau apa namanya ngomong A B C ya wajar namanya keluarga gitu kan. Kita udah kayak keluarga di sini sama-sama saling mendukung, sama-sama saling menyayangi dan segala macem. Nah, jadi sama-sama saling membantu lah kita di sini. Tapi ada yang bertanya lagi? Kalau Bang Arya sendiri melihat dari peran dari si Al sama si Anin itu kayak gimana sih kalau diambil dari kehidupan nyatanya? Lucu aja sih, lucu. Gue malah kadang
lucu ada orang kayak Aldebaran ya gitu kan, yang memang kayak ya gue juga sama sih, gue orang yang susah untuk mengungkapkan sesuatu. Okay. Tapi setidaknya gue orangnya nggak kaku. Oh nggak kaku ya. Gue selalu membalut dengan komedi. Komedi. Ketika gue ingin, gue malu nih ngomong sesuatu, gue balutnya dengan komedi. Gue balutnya dengan seolah-olah orang itu jadi kayak yang gue ngomong itu nggak serius. Gue ngomong itu jadi nggak serius. Tapi ketika gue ngomong serius, gue akan ngomong serius gitu. Lucu aja gitu, ada sosok orang yang khususnya Andin sih, tokoh Andin tuh orang yang wanita yang sangat sabar banget. Gue mau jadi laki gue ada cewek kayak gitu mah, aduh di mana dia, di mana orang kayak gini? Iya penyayang, sabar, penyayang. Apa punya masalah diselesaikan sendiri, nggak pernah ngomong ke orang, selalu percaya, pinter, wah lengkap pak, paket lengkap. Jadi yang disalahin di sini sebenarnya bukan Andin, yang disalahin ada si Alnya. Elsa sih yang disalahin. Ya, Elsa. Ada penunjangnya juga sih. Elsa tuh udah biang keladi. Iya. Udah salahin semua orang tuh. Kacau deh Elsa. Oke, buat kalian semua yang selalu dukung Ikatan Cinta, terima kasih banyak selalu dukung kami. Saya selalu mendoakan kalian supaya sehat-sehat, supaya kalian tetap terhindar dari sesuatu yang buruk. Dan buat penonton YouTube-nya, lu apa? Abdul Yusman. Nama channel itu ya? Abdul Yusman. Jangan lupa ditonton, di subscribe juga yang baru. Buat teman-teman yang mungkin nanti belum subscribe, harus di subscribe, harus di like, harus di komen juga. Butuh tontonan seperti apa gitu kan? Karena kan sekarang kalau kita cari di TV tontonannya ya pasti udah sebatas dibatasi oleh KPI. Iya. Tapi kalau kita nonton di YouTube, kalian yang mau nonton apapun bisa nonton di sini gitu kan? Jadi berilah komen yang positif, berilah masukan yang baik, supaya para konten kreator ini bisa berkarya, bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Amin bro, thank you banyak bro. Thank you. Oke sobat, kita harus ngobrol banyak sama Mas Arya Saloka. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow Instagram saya @afdal_yusman atau @officialabdalres. Biasanya kita selalu update-update konten-konten terbaru di Instagram juga. Oke? Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.